What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys PUBG Mobile-nya. Tapi hari ini spesial ya guys ya, karena kita akan mereview PUBG Mobile 2.5. Iya, gue tahu guys, PUBG Mobile 2.5 ini akan sebentar lagi keluar dan punya segudang fitur yang sangat luar biasa. Tapi fiturnya tuh banyak banget guys, asli guys. Di PUBG 2.5 ini kayak game baru. Kalau gue bisa bilang ya, ini benar-benar kayak game baru ya. Bentar, kurang terang. Nah, kenapa kayak game baru, Bang? Karena dia punya custom mini games yang sangat banyak banget, guys. Dan kita juga bisa bikin custom mini games itu, cuy. Nah, itu nanti gue bikinin video selanjutnya, guys, ya. Beda lagi. Tapi hari ini kita akan mereview, guys, ya, tank yang ada di PUBG Mobile, guys. Bang, kok ada tank di PUBG Mobile? Nah, maka dari itu, ini tank OP Bolte nggak nih, guys? Gue nggak tahu sih, guys, bisa ada tank begitu gimana, ya. Jadi teman-teman semua, kita akan mencoba mencari tank ini di Erangel ya. Gua nggak tahu tanknya ada di mana, guys. Tapi kita coba-coba aja nanti, guys ya. Let's go. Sambil turun di sini, cuy. Dan banyak juga yang main PUBG Mobile Beta ya, guys ya. Di 2.5 ini. Sebentar lagi keluar, guys. Gak lama lagi keluar sih. Tapi gua nggak tahu tanggal berapa. Oke. ya ampun. Gua mau nyari tank, Bang. Aduh. Gue mau nyari tank, Bang. Tuh ada musuh, Bang. Dah. Guys, kita harus bisa mobil sih, guys. Gak bisa, guys. Kita harus cari tank sih. Kalau gak bisa mobil, berbahaya. Oke. Kemungkinan besar feeling gue tanknya ada di military base ya. Karena itu lo udah mobil satu, Bang. Udah bisa aja sih. Kemungkinan besar tanknya ada di military base. Tapi tidak menutup kemungkinan tanknya juga spawn di jalan-jalan. Jadi kita akan coba ya, guys ya. Dan ini kalau PUBG Mobile Beta itu gambarnya nggak sebagus PUBG Global, guys. Jadi jangan dikomentarin, Bang, kok gambarnya rada burik segala macem. Ya namanya juga masih beta, Bang. Masih percobaan. Ini aja kita syukur-syukur, Bang, dikasih akses ke PUBG Mobile Beta ya. Kalau mau tanya gimana cara dapat aksesnya, gue juga nggak tahu, guys. Gue dikirim surat PUBG, guys. Gue dikirim mail, terus ada tulisannya beta, bla 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 bla. Mau tes gak? Mau ikut gak? Ya udah, gue ikut, gitu, guys. Jadi emang ada kuota slotnya sih buat ngetes beta sih, nggak bisa rame-rame sih. Wow, mobil ini keren juga ya, by the way. Erangel seperti, sambil kita lihat Erangel ya, guys, ada perubahan apa enggak ya, karena nanti kita akan memahami klasik ini, guys. Oke, ada bagi juga seperti itu, teman semua. Nah, teman-teman, gua kasih sedikit bocoran ya, yang di PUBG 2.5 itu banyak banget mini games. Mini gamesnya kayak apa sih, Bang? Ada yang kayak parkour, ada yang kayak Squid Games, ada yang kayak loncat-loncat gitu, guys. Ini mengingatkan gua sama game PC namanya Garry's Mod, kalau kalian tahu ya. Karena di game PC yang bernama Garry's Mod itu, dia bisa custom gamenya sesuka hati kita, guys. Nah, yang seru, setelah kita custom gamenya, kita bisa invite teman-teman kita atau bikin custom room seperti itu, guys. Jadi nanti kan gue lagi sering-sering nih custom room live streaming, guys ya. Nah, nanti mungkin gue bikin lucu-lucuan lah ya kan, custom room. Tapi mainnya main parkour gitu. Terus main apa namanya, main Squid Game. Pokoknya itu bisa dibuat sesuka kita, guys. Dan gua akan nanti, kalau gua dapat akses untuk kreatornya, untuk membuat mapnya ya, gua pengen bikin map ini sih, guys. Map kayak di CSGO, kalau kalian tahu ya. Map deathmatch. Jadi 4 lawan 4, cuman ada tembok doang, guys, gitu, guys. Tembok satu. Nah, gue pengen buat map itu sih. Mungkin sekarang udah ada yang buat sih ya. Gue juga jarang lihat sih ya. Nah, pertanyaannya nanti, ini kan di PUBG Mobile Beta udah banyak banget, guys, kreator yang buat custom map ya, gitu ya. Nah, nanti di global apakah map yang ikut atau di reset? Gue nggak tahu sih. Kayaknya sih di reset sih, guys. Tuh, ada Bolte apa orang gue tinggal, guys. Karena gue masih mencari tank ya, guys ya. Se-OP apa tank itu, cuy? Gila gak sih? Penasaran, guys. Gue pengen tahu tank ini se-OP apa. Apakah OP Bolte? Atau bagaimana, guys?
Bang, kok nggak ada musuhnya ya? Kan aku bilang tadi ini PUBG Mobile beta, teman-teman semua ya. Ini lagi tes, gue lagi tes game baru nih ya. Ibarat kata gue kasih bocoran terbaru ke kalian semua. Aduh, darah gue sekarat, gue nggak ada darah lo guys. Gue kasih bocoran terbaru kepada kalian semua gitu loh. Kayak begini loh, bocoran terbaru loh. Mungkin kalian kan nggak bisa dapetin di mana gitu guys ya. Tapi di gue kasih bocoran gitu. Biar kalian nanti di main PUBG klasik, kalian udah ngerti, oh lokasinya di sini, oh ada beginian, oh ada begituan ya. Dan itu ada tower recall. Apakah tower recall kembali lagi? Gue sebenarnya konsep recall seneng guys, bener ya. Cuman sama orang-orang PUBG Mobile, kalau ada tower recall itu di ngendokin guys. Gimana ya, jadi tempat buat ngidupin orangnya tuh dijaga mati-matian gitu loh. Nah, sekarang konsepnya kan kalau mati dapat, kalau punya kartu, kalau mati langsung hidup lagi. Itu gue lebih suka itu sih sebenarnya sih ya. Lebih simpel, lebih cepat daripada nunggu-nunggu di recall. Karena kita nge-recallnya sendiri itu butuh perjuangan, cuy. Oke, kita sudah sampai military base, guys. Kita cek ya bagian mana yang ada tank-nya ya. Biasanya di lubang-lubang ini nih, guys ya. Ada tank enggak nih? Kosong, cuy, enggak ada tank, cuy. Waduh. Di mana? Oh, aku melihat ya guys ya, sebuah kendaraan yang tidak pernah ada di PUBG Mobile, cuy. Yaitu tank. Dan sejauh mata memandang cuman satu, guys. Tank ini, guys. Gila, ini beneran bisa kita naikin, coy. Bisa kita bawa, kita bisa buat melawan musuh. Beneran nih, guys. Wow, tank di PUBG Mobile. Keren banget, guys. Luar biasa. Tes aim ya. Kalau kalian pernah main game kayak Battlefield, ini gerakin tanknya mirip loh. Aim sama one hit langsung meledak. Oh, ada helikopter, Bang. Oh, teman kita, guys. Oh, telat, Bang. Dia mau nyoba tank juga, guys, tapi saya sudah kontrol. Oh, bisa jadi. Yes. Itu MG3 kah yang dipakai dia? Nah, ini scope-nya ya. Scope-nya seperti ini, guys. Nih. Susah lo gerakinnya lo. Harus gyros ini. Ini ada orang, guys. Tes ya. Wah, hit enggak? Oke. Logo tank-nya bagus banget. Guys. Tank one hit ya ke orang ya, guys ya. Enggak pakai basa-basi, one hit. Kayaknya dia enggak ngelihat face deh. Lagi. Tembak, Bang. Gila, guys. OP ball. Tega sih, guys. OP ball. Tega sih ada tank di PUBG Mobile begini. Gila. Mengerikan, teman-teman semua yang ada di rumah ya. Mau kemana, Bang? Eh, gue mau coba sih, guys, tembak ke teman. Apakah kena damage atau tidak ya? Bang, gak ada gunanya lo nembakin tank, Bang. Coba tes ya. Aduh, gak bisa nembak ke bawah, guys. Susah, guys. Ah, mentok. Mengendarai tank ini agak susah sih. Sulit. Sulit sih, guys. Jangan dihabisin, cuy, pelurunya, cuy. Gue mau nyoba juga, guys. Ya ampun, dihabisin dah. MG3-nya gue mau nyoba, guys. Ini GG banget sih kalau ada MG3 sih. Kalau ada MG3 sih GG banget sih, guys. Parah sih, guys. Menurut aing terlalu OP sih kalau ada MG3 sih. Masa udah tanknya udah kayak granat ya, nembaknya sekali tembak mati. Tuh. Ditambah MG3 itu curang sih, guys. Dan ini cuma ada satu tadi, kita lihat di rangle ya. Cuma ada satu, ini rebutan banget, guys. Parah, guys. Benar-benar rebutan. Tapi misalkan nih ya. Lah. Bisa ngopron? Wow. Keren banget, guys. Bisa ngopron tuh.
By the way, di lubang tanknya itu kan ada dua tuh ya. Berarti yang nembak bisa dua orang kayaknya guys ya. Tuh. Kayaknya bisa nembak dua orang tuh. Yang satu pakai MG3, yang satu pakai senjata biasa yang kita bawa. Kemungkinan besar seperti itu. Oke, kita lagi cari-cari musuh nih guys. Kita akan coba. Dan dari segi bensin, gue ngerasa irit sih dibandingkan senjata. Apa? Mobil yang apa tuh guys? Mobil apa guys? Tabrak, tes tabrak ya. Oke, tes tabrak biasa aja. Daripada mobil yang amfibi itu loh guys. Nah. Oke, kita coba ya. Duar, gila. Wanit langsung meledak. Ini berbahaya guys. Ini tank berbahaya banget kalau sampai jebol ke klasik sih. Saya angkat tangan. Ngomong apa, Bang? Ra ngerti, Bang. Enggak ngerti pakai bahasa Cina deh, guys. Oke, gila. Tanknya sudah menyeberangi, guys ya. Menyeberangi Erangel. I have tank flare gun. Apa itu tank flare gun? Gila, ini melibas semua yang ada di depan kita. Tanpa terkecuali, ada musuh ngendok di rumah juga kita tembak juga mampus guys. Tapi ada, oh ada pelurunya ya, baru sadar gue. Tuh, ada pelurunya guys. Ah, wah ngeri sih. Oh zona, oke. Kita masih ke atas ya. Kita masih coba top speed sih guys. Hati-hati. Aduh. Maju lagi, guys. Nah. Menuju ke nomor 3 ya, guys ya. Sabar. Waduh. Ditembak gak tuh? Mundurnya kok susah? Pokoknya hari ini kita review yang ada di air angle, terutama tank dan juga apa namanya? Itu airdrop ya guys. Gue penasaran airdrop itu. Ada orang di rumah. Gue langsung tembak aja. Bohong nggak mati sih. Itu udah kayak ini guys. Kayak granat ditembakin sih nanti. Pintu. Oh jebol pak. Gila. Nah, guys, mumpung dia turun, gue mau coba guys tembak ke arah dia guys. Coba ya. majuan lagi bang. Salah majuan lagi ya. Coba tes. Kena damage gak? Enggak ya? Lagi. Kena gak sih guys? Lagi deh. Enggak kena damage. Enggak. Berarti kita gak bisa friendly fire pakai ini ya. Gak kena damage soalnya guys. Lanjut tanknya. Wah gila tank. Oh ini guys MG3 nya guys. Tuh pelurunya dihabisin. Ini MG3 cuy. Sabar, ada bolte. Kita tembak pakai tank, guys ya. Sabar. Botarnya susah banget. Oh, presisi, guys. Nembaknya tepat sih. Gas lagi ya. Menurut gua tank ini nembaknya tepat sih, guys ya. Tepat sasaran, langsung kena. Gila, ada tank gak sih, bos? Tank terkuat di bumi nih bro. Tuh. Gas lagi bang. Kita masih UTW bang. Masih UTW. Kita ke arah-arah mana guys ya. Rozok. Nyampe gak ya bensin ke Rozok ya. Gue juga gak tahu sih. Nyampe gak ya. Ini jelas guys. Kalau ngelindes orang udah pasti orangnya meninggal sih. Udah pasti sih guys. Waduh. Lagi. Gas lagi guys. Itu guys sampai depan guys. Tuh guys ada kotak sebelah kiri guys. Widih. Ya lambat sekali. Oke, kita nembak di depan tank kita. Nggak kena damage juga ya. Oke, kita sudah memasuki area
apartemen, teman-teman semua yang ada di rumah nih ya. Area apartemen ini yang terbaik, mantap sempurna nih tuh. Area apartemen nih, lihat ya. Lihat guys. Dan kita akan memasuki daerah Rojik ya bro, Rojok asik. Oke guys, Rojik nih, Rojok asik nih bosku. Oke. Wah, bensin udah mau habis nih. Ini kalau kita bawa tank sih perlu sih bawa bensin sih guys. Tapi gak usah takut di lobby kan, ini kuat banget pak, parah pak. Parah. Dah kita parkir di Rojok guys tuh ya guys ya. Goodbye tank, kita akan bertemu lagi nanti ya tank tuh. Wah, sejak kapan guys ada tank di Rojik ya? Yaudah, abis ini gua mau cari flare gun ya, flare gun airdrop ya, karena penasaran isi airdropnya apa. Kita langsung aja ke lokasinya, let's go. Ya, diambil sama dia ya. Dia pakai apa sih, helikopter ya? Helikopter udah pernah guys dulu guys. Yo, tapi tank penasaran sih. Bentar guys ya, sambil ngeheal juga deh. Gue mau cobain itu cuy, apa namanya, kotak-kotak airdrop ya guys. Apa sih isinya sekarang, karena bacanya super airdrop guys. Jadi gue penasaran aja dengan super airdrop ini teman semua ya. Gila, sabar bang, masih otw bang, sabar bang. Bang, ngapain masih pakai M4 bang di beta? Udah beta pakai senjata baru aja bang. Coba tes ya. Nah ini dia nih. Oh ini gue tahu, ini udah senjata lama ini guys tuh. Ini senjata lama ini tuh. Tuh ya kan, senjata lama ini guys. Gila, aimnya sih berantakan banget sih guys, gak bisa itu. Coba roket launcher kayak apa? Oh iya iya, udah pernah coba dulu guys ya. Udah pernah coba dulu guys ya. Ayo lu bang, ayo lu bang. Wih, wih mau ngadu bang? Oleh, boleh, yuk, yuk bang, ayo bang. Oh yuk, ya aduh guys. Aduh guys, lagi di sini bang. Ayo lu. Bang, lu mati bentar lagi bang. Mati guys, your ARB bla bla bla. Iya guys, gua ke banned sih akun beta gua. Ya udah. Teman-teman semua, sekian dulu untuk gameplay PUBG kita hari ini guys. Gue sudah bocorin tank terbaru ya guys ya. Tank yang berada di PUBG Mobile ini menurut gue bakalan jadi OP bolte mantap sempurna sih ya. Kalau misalkan bocor ke klasik, kalian push rank pakai tank. Dan cuma ada satu yang gue temuin di military base doang. Karena di tempat lain kayaknya tadi nggak ada ya. Kita udah muter-muter nggak ada spawn di tengah jalan ya guys ya. Thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa guys klik subscribe dulu guys ya. Kalau kalian suka dengan videoku di like ya kan. Dan tolong di share guys. Bang Alek udah pakai tank PUBG Mobile di R-Angle. Aku pamit dulu. Bye-bye.